Hai semua, balik lagi di channel Nita Netraf. Alhamdulillah kabar saya baik. Mudah-mudahan teman-teman juga begitu, tetap sehat, semangat, dan juga produktif. Video kali ini saya bakal ajak teman-teman untuk membuat penanda halaman buku, atau juga disebut dengan bookmark ya. Modelnya nanti seperti ini. Jadi, ini modelnya seperti daun-daun seperti ini. Ukuran jadinya ini kurang lebih adalah sekitar 25 cm. Untuk membuat bookmark ini, alat dan bahan yang saya pakai, saya menggunakan benang rajut polyester merek Polycherry. Jadi kalau mereknya Polycherry berarti yang small ply, ya. Kemudian hakpen, tulip gold, di sini saya menggunakan yang ukurannya 4 per 0. Lalu siapkan juga jarum tapestri, kemudian gunting, dan juga korek api. Teman-teman bisa menggunakan salah satunya atau dua-duanya. Untuk memutus benang dan juga sekalian nanti untuk merapikan benang, kita pakai jarum tapestri ini. Nah, seperti apakah tutorialnya? Yuk, kita ikuti sama-sama. Yang pertama, kita akan membuat simpul terlebih dahulu. Kemudian kita akan buat rantai sebanyak 10. Kemudian buat single crochet di rantai yang kedua, jadi di sebelah sini. Buat lagi seterusnya di setiap rantai. Sebanyak tujuh kali, jadi tujuh rantai berikutnya. Kita isi setiap rantai dengan satu single crochet. Nah, seperti ini. Kemudian di rantai yang terakhir di sini, kita isi dengan tiga single crochet. Lalu berikutnya kita akan buat 7 single crochet. Jadi satu single crochet di 7 berikutnya ya. Ini sudah 2. 3. Jangan lupa benang sisa ini kita ikutkan. Jadi sekalian kita rajut seperti ini supaya nanti rapi. 1 2 3 4 Kemudian ini 5 6 lalu 7 yang ketujuh benangnya jangan diikutkan nanti bisa kita potong ya ini 7 sudah seperti ini Kemudian kita buat rantai satu, lalu kita balik. Kita akan mulai merajut single crochet di setiap stitch yang ada di sini, tetapi menggunakan teknik back loop chart atau SC back loop ya. Jadi kita hanya kait di bagian belakangnya saja. Kita buat single crochet di 8 stitch ya, sudah ada 3, 4, 5, 6, 7, kemudian 8. Nah, di stitch yang kesembilan, kita buat 3 single crochet dalam satu lubang atau dalam satu stitch ya. Nah, kemudian berikutnya kita buat single crochet sebanyak 7 stitch berikutnya. 2 3 4 5 enam tujuh jadi kita sisakan dua uh, stitch di sini ya kalau sudah sekarang kita buat rantai satu lalu kita balik rajutannya jadi teman-teman ini adalah baris yang kedua ya jadi ini baris yang kedua seperti ini. Kalau kita menuju ke dalam posisi seperti ini ya, kita menuju ke tiga uh, SC di sini, di paling ujung ini, kita akan membuat 8 single crochet. Setelahnya kita akan membuat 7 single crochet. Jadi nanti seperti itu terus, ya. Jadi ketika kita menuju ke arah 3 SC sudut di sini. Kita akan membuat 8SC. Ketika kita meninggalkan 3SC di sini, kita akan membuat 7SC. Jadi seperti itu polanya. Ini sudah rantai 1, kita balik rajutannya. Sekarang ini baris yang ketiga. Ya, jadi kita menuju ke sudut di sini, berarti kita akan buat 8 single crochet. Seperti ini. 2 3 4 5 6 7 8 Kemudian di tengah-tengah ini kita buat 3 SC. Nah, sekarang kita akan merajut meninggalkan 3 SC di sini, berarti kita buat 7 SC. Jadi untuk menghafalkan patokannya seperti itu ya. 3 4 5 6 7 nah, Kalau sudah rantai 1 kita balik rajutannya. Sekarang kita menuju ke baris yang keempat. Jadi kita buat SC sebanyak 8. Karena kita menuju ke bagian 3 SC atau di bagian sudut. 4 5 6 7 8. Kemudian kita buat 3 SC. Sama ya, berarti di sini ketika meninggalkan 3SC kita buat 7SC berikutnya ya Nah seperti ini, kita buat rantai 1, balik rajutannya, sekarang kita menuju ke baris yang kelima Kita buat 8 SC back loop 5 6 7 8. Nah, setelah ini kita akan buat ke cabang daun atau ke daun yang kedua ya di bagian tengah-tengah ini kalau biasanya kita buat 3 SC di sini. Nah, sekarang di sini kita akan buat slip stitch, tapi kita tidak melakukan back loop, langsung di dua loop yang ada di sini. Ya, jadi kita uh, melakukan slip stitch normal aja, ya. Kalau sudah sekarang kita buat 10 rantai lagi. 1 2 3 4 5 6

8 9 Nah, kemudian kita buat rantai 1 balik rajutannya menuju ke baris yang kedua. Kita buat single crochet. Ini mengikuti saja. 3 5 jadi ini kita buat sebanyak 8 single crochet karena kita akan menuju ke sudut ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 nah ini kita menuju ke sudut yang ke 9 kita isi dengan 3 SC nah seperti ini nah sekarang kita akan lanjut membuat 7 SC di bagian sisi uh, selanjutnya 1 2 3 4 5 6 7 Nah, ini menyisakan 2 stitch ya. Kalau sudah sekarang kita menuju ke baris yang ketiga lantai satu balik rajutannya caranya sama kita buat 8 SC menuju ke sudut ya 4 5 6 7 8. Nah sekarang kita cek dulu 1 2 3 4 5 6 7 8 yang kesembilan kita buat 3 sc nah setelah 3 sc kita meninggalkan 3 sc ini kita buat 7 sc berikutnya 6 7 Kemudian rantai 1 kita sekarang ke baris yang berikutnya. Nah, ini kita akan menuju ke baris yang keempat. Jadi, buat 8 SC 7 8. Lalu 3 SC dalam 1 stitch. Berikutnya buat 7 SC meninggalkan sudut. 3 4 5 6 7. Nah, kalau sudah sekarang rantai satu kita balik rajutannya baris yang kelima di kita buat delapan SC tujuh delapan Kemudian di sini karena ini baris yang kelima, kita berhenti sampai baris yang kelima. Kita langsung membuat uh, slip stitch ya di di, uh, di stitch yang ke sembilan ya. Nah seperti ini. Selanjutnya kita akan buat daun yang ketiga. Cara membuat daun yang ketiga sama dengan membuat daun yang kedua ya. Jadi caranya sama. Nah. Teman-teman bisa melanjutkan untuk daun yang ketiga dengan cara seperti daun yang kedua. Kita sudah membuat uh, daun yang ketiga ini, ya. Sudah di baris yang kelima. Sekarang kita akan buat bagian tangkainya, jadi seperti ini: bagian garis lurusnya ini, ya, dan juga bunga kecil di bagian ujungnya. Nah, kita buat slip stitch dulu di stitch yang ke-9 seperti ini. Kemudian buat rantai sebanyak 20. 20 sudah lalu kita tambah lagi dua rantai nah setelah itu kita akan buat double crochet di rantai yang ketiga lalu buat rantai dua kemudian buat slip stitch di dalam stitch yang sama seperti ini Lanjut lagi, kita buat dua rantai, kemudian buat double crochet lagi, masih di tempat yang sama, buat dua rantai, kemudian slip stitch. Ini sudah membuat dua kelopak bunga, ya. Kita lanjutkan cara yang sama sampai jumlah kelopak yang ada di sini adalah 5. Caranya sama, 2 rantai double crochet 2 rantai, kemudian slip stitch ya. Sampai kita memiliki 5 kelopak bunga. Ini sudah 5 kelopak bunga. Selanjutnya kita akan buat slip stitch di sepanjang rantai ini. Jadi persis slip stitch persis di rantai sebelahnya ini. Jadi jumlah slip stitch yang kita buat nantinya adalah 19 slip stitch. Nah ini sudah selesai 19 slip stitch Kita slip stitch lagi di tempat yang sama kita membuat slip stitch di awal ya Kemudian rantai satu lalu kita putus benang Pakai gunting dulu supaya gampang memasukkan di jarum tapestrinya kalau sudah sekarang kita rapikan dengan jarum tapestri kita selip-selipkannya. Seperti ini. Kalau sudah kita gunting lagi. Ujung ini juga digunting. Sekarang kita korek api supaya lebih rapi. Nah, nah, ini dia sudah jadi bookmark crochet atau penanda buku rajut. Kita hasilnya seperti ini. Nah mudah-mudahan tutorialnya bisa diikuti dengan mudah oleh teman-teman terutama yang masih pemula Dan dalam suasana Ramadan seperti ini bookmark ini bisa dipakai untuk teman-teman untuk menanda halaman ketika teman-teman mengaji dengan Al-Quran ya Jadi ini bisa dipakai sebagai penanda halaman terakhir yang dibaca Nah demikian teman-teman mudah-mudahan tutorialnya bisa diikuti dengan mudah dan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya Yang belum subscribe silahkan subscribe channel Nita Netcraft dan kalau teman-teman Suka, silahkan like juga video ini. Boleh tinggalkan komentar juga kalau ada yang ingin didiskusikan. Kita bisa diskusi bareng-bareng ya. Dan tentu saja, teman-teman boleh share video ini di semua media sosial yang teman-teman miliki. Siapa tahu ada teman kita yang lain yang juga membutuhkan video ini. Dan tentu saja, yang sudah subscribe, jangan lupa juga untuk aktifkan notifikasi loncengnya. Jadi, kalau saya ada video baru, teman-teman bisa langsung update. Baik, teman-teman, terima kasih untuk perhatian teman-teman semuanya, dan sampai ketemu lagi di video tutorial berikutnya. Sampai jumpa!